Ada senapan angin gejluk seni pergan, Odi Club, AK-4 Odi Club, Velos Odi Club, pumping Amazon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pi, salam jedar dari CBA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas senapan angin dan juga mereview senapan angin yang belum pernah kita tampilkan di CVA Sodor. Nah, yang terlupakan termasuk, yaitu ada senapan angin gejluk. Ada varian dari semua gejluk, dari mulai tabung 16 sampai tabung terbesar, yaitu tabung 25. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mau promo 33 sel juga. Kemarin PCP-nya sudah semua, sekarang kita ganti ke kelas gejluk. Mantap sekali. Disimak terus videonya. Alangkah baiknya sebelum nonton video ini, siapkan kopimu dan juga like, komen di bawah sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu menyupport di CVA Sodor. Oke teman-teman, yang pertama ini ada senapan angin gejluk seni pergan. Nah, mantap sekali, pasti teman-teman sobat CVA Sodor pasti udah mengenal senapan angin gejluk seni pergan ini. Oke, seni pergan itu senapan legend yang ada di CVA Sodor, karena yang pertama kali kita turunkan di kelas senapan angin yaitu adalah gejluk seni pergan ini teman-teman. Jadi sebelum kita terjun ke dunia PCP, nah, gejluk ini yang terlebih dahulu teman-teman, yang ada di CVA Sodor. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk senapan angin seni pergan ini pakai OD atau tabung, besar tabungnya ini tabung OD 16. Wah, mantap sekali teman-teman. Jadi tabung terkecil yang ada di senapan angin gejluk itu tabungnya adalah tabung OD 16, begitu teman-teman. Dan tabung yang terbesar itu tabung OD 25. Oke, kalau yang kelas PCP kan paling kecil 28, begitu teman-teman. Ada juga 25. Nah, itu sekelas PCP Jawa. Nah, mantap sekali. Nah, ini gejluk seni pergan ini menggunakan laras OD 9, alur 12, panjangnya 60 cm. Nah, ini karena kelihatan lebih panjang, ini adalah peredamnya. Peredam kecil ya, peredam kecil gini ya teman-teman, begitu. Nah, terus pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Nah, ini larasnya laras standar CVA Sodor, larasnya laras kuningan ya teman-teman, begitu. Nah, terus juga udah dilengkapi dengan visir depan dan belakang, visir paten. Jadi senapan gejluk ini bisa untuk semua teman-teman yang baru pemula terjun di dunia senapan angin, karena tidak perlu membeli teleskop, udah ada visir depan sama belakang. Terus tanpa membeli pompa juga udah bisa dipompa. Ini ada pompa gejluknya, begitu teman-teman. Jadi kelas gejluk itu kelas yang notabene-nya itu adalah senapan yang murah tapi udah lengkap, begitu teman-teman. Jadi tinggal beli mimisnya saja. Ya, kalau kehabisan angin tinggal digejlukan saja. Kalau yang punya pompa yang pengen efektif tanpa repot-repot, ya dipompa saja. Ini ada tempat pompanya, ada mini koplarnya. Nah, untuk ketebalan tabungnya ini adalah 2,5 mili, 2,5 mili. Aman anginnya di 2700-2800 PSI, begitu teman-teman. Jadi bisa menembakkan ini, kalau tabung OD16 ini paling 20-30 kalian udah habis. Nah, tabungnya tabung kecil, jadi agak lebih boros anginnya, soalnya tabungnya kecil, begitu teman-teman. Kalau yang tabungnya besar lagi ya bisa beberapa kali buat nembak, begitu teman. Jadi jumlah tembakannya lebih banyak. Oke, terus tarikannya ini ada tarikan 7 speed. Pokoknya yang seni pergan itu tarikannya 7 speed, tapi di belakang sini
tidak ada setelan powernya, jadi tinggal ditarik saja. Ini tarikannya ada 7 speed teman-teman, begitu. Oke, nah ini OD16 Sniper Gun. Kita langsung kasih tahu harga promonya. Nah, harga promonya kita sekarang langsung kita kasih harga promonya cuma Rp1.500.000. Wah, Rp1.500.000 teman-teman, udah dapat senapan angin. Nah, senapan angin Gejluk OD16 Sniper Gun. Mantap sekali. Tentunya udah dapat bonus tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, peredam, STKS sama spare part cadangannya, karena ini belum pakai magazine ya teman-teman. Begitu. Jadi dapat peredamnya, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes sama STKS, juga ada surat tanda kepemilikan senapan dan juga spare part cadangannya. Oke, ini dia senapan angin Sniper Gun OD16. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada senapan angin Gejluk yang bermerek OD Club. Nah, ini dia bedanya apa sih Sniper Gun sama OD Club. Nah, disimak videonya baik-baik. Oke, senapan angin Gejluk OD Club ini menggunakan larasnya laras OD9 juga, alur 12, panjangnya 60 cm juga. Nah, ini yang senapan angin Gejluk OD Club yang pakai tabung OD19 ya teman-teman. Jadi ada OD16, 19, 22, 25. Nah, ini yang ready OD19 itu yang ready yang bermerek OD Club. Yang ready senapan angin Gejluk OD Club yang tabung OD19. Mantap sekali. Ini ketebalan tabungnya juga sama, cuman bedanya ini pengisian anginnya menggunakan mini coupler drat. Nanti ada bonusnya juga mini coupler dratnya. Mantap sekali teman-teman. Visir depan belakang juga paten. Nah, bedanya OD Club sama Sniper Gun itu bedanya lagi, dia tarikannya ini ada tarikan 5 speed. Nah, tarikan 5 speed. Jadi ini pernya keras sekali. Tarikannya ada 5 speed. Mantap sekali. Nah, begitu teman-teman. Dan bedanya lagi, popornya ini menggunakan popor kayu sono teman-teman. Jadi sono asli. Nah, mantap sekali ini popor dari senapan angin Gejluk OD Club ini menggunakan popor kayu sono. Mantap sekali. Nah, kita langsung lanjut ke harganya. Harganya promo 33 ini senapan angin Gejluk OD Club ini tabung OD19 itu cuman harganya Rp1.700.000. Mantap sekali, dapat bonus tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, peredam, terus STKS dan juga spare part cadangannya. Mantap sekali. Ini tabung OD19 ready banyak teman-teman. Mantap sekali. Buruan langsung aja hubungi nomor admin saya, admin 1 dan admin 3. Oke, kita lanjut yang ke atasnya lagi. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada Gejluk Sniper Gun juga. Nah, ini senapan angin Gejluk Sniper Gun yang pakai tabung OD22 teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini senapan angin Gejluk Sniper Gun yang tabungnya lebih besar daripada yang tadi. Speknya juga sama, tarikan 7 speed. Larasnya juga sama, popornya sama juga, bahannya dari kayu mahoni. Cuman bedanya tabungnya lebih besar, tabung OD22. Mantap sekali. Nah, kita langsung ke harganya. Harganya di promo 33 ini cuman Rp1.700.000. Mantap sekali kan? Kenapa kok lebih murah Sniper Gun daripada OD Club? Ya, ada beda kualitasnya teman-teman. Tadi pakai popor sono. Nah, tahu kan kayu sono itu bagaimana mahalnya? Ya, begitu teman-teman. Ini pakai popor kayu mahoni teman-teman. Jadi gak lebih murah. Tapi tenang saja, kualitasnya juga hampir sama kayak kayu sono. Begitu teman-teman. Nah, ini harganya Rp1.700.000. Bonusnya juga sama kayak tadi. Tenang saja, di Gejluk
di senapan angin gejluk di CV Asodor juga ada garansinya teman-teman. Ada garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi juga sampai 2 minggu teman-teman. Mantap sekali kan? Pokoknya senapan angin di CV Asodor itu semua bergaransi. Oke, begitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada senapan angin gejluk Odi Club lagi. Nah ini tabungnya juga lebih besar dari yang tadi. Tabungnya ini menggunakan tabung OD22 juga teman-teman. Nah ini popornya terlihat kan, pakai popor kayu sono teman-teman. Jadi tarikannya pakai tarikan 5 speed juga, larasnya juga sama, cuman beda besar tabungnya saja. Tabungnya ini menggunakan tabung OD22 teman-teman. Oke, nah ini kita langsung lanjut ke harganya. Harganya di promo 33 ini harganya cuma Rp1.800.000. Dapat bonus ya, seperti kayak tadi ada tali sandang, spare part cadangan, peredam, terus juga ada peluru tesnya teman-teman. Oke, tenang saja, di CV Asodor juga ada garansinya teman-teman. Oke, harganya di promo 33 ini cuma Rp1.800.000. Iya, senapan angin gejluk harganya murah meriah sekali, cuma 1 jutaan udah dapat senapan angin yang udah pakai pompa, pakai visir juga depan belakang paten. Ini pompanya di sini ya teman-teman. Jadi jangan salah sangka dulu, saya bilang pakai pompa, dikira pompanya yang pompa PCP itu, bukan. Pompanya ini pompa gejluk udah ada juga di sini. Begitu teman-teman. Oke. Setelah kita lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada senapan angin gejluk Sniper Gun yang pakai tabung OD25. Tabungnya lebih besar, jadi untuk nembaknya juga lebih banyak. Nah, jadi tambah tabung lebih besar, jumlah tembakannya itu lebih banyak teman-teman. Jadi ini bisa nembak, kalau tarikan 1 speed bisa 60 kali lebih teman-teman, tabung OD25 ini teman-teman. Jadi bedanya ya tadi, semakin besar tabungnya semakin banyak jumlah tembakannya teman-teman. Begitu. Nah, kita langsung kasih tahu harganya teman-teman, karena spek dan juga bentuk senapannya pun juga sama. Nah, untuk senapan angin gejluk Sniper Gun ini di tabung OD25 ini kita kasih harga promo 33 cuma Rp1.800.000. dapat OD25 teman-teman. Jadi bisa nembak untuk beberapa kali teman-teman. Mantap sekali, jumlah tembakannya juga banyak sekali. Oke. Harga senapan angin gejluk Sniper Gun ini OD25 cuma Rp1.800.000. Oke teman-teman, selanjutnya ini yang bentuknya spesial sekali, ada senapan angin gejluk Odi Club yang bentuknya pakai popor lipat dan juga udah bermagazin. Tarikannya pun juga menggunakan tarikan seat lever teman-teman. Mantap sekali. Nah ini ada berapa tarikan? Ada tiga tarikan teman-teman, dan juga ditambah ada setelan powernya teman-teman. Jadi ini bisa dilipatkan pakai kunci L di belakang sini teman-teman. Mantap sekali. Ini popornya menggunakan popor kayu mahoni ya teman-teman, yang ini bukan pakai popor sono. Ini udah bermagazin, nanti dapat bonus magazinnya juga. Nah kalau senapan angin gejluk Odi Club yang AK lipat ini, bonusnya beda sendiri, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam, STKS, spare part cadangan. Ada spare part cadangannya juga, terus pengisian pakai coupler dread, nanti ada mini coupler jantannya juga teman-teman. Mantap sekali kan, visir depan belakang juga paten teman-teman. Jadi ini booming sekali, dulu itu terlaris ini gejluk Odi Club yang popor lipat ini teman-teman. Ini pakai tabungnya tabung OD25 ya teman-teman. Nah ini udah pakai magazin juga, mantap sekali. Untuk harganya di promo 33 ini, karena pakai tabung OD25, kita kasih harga cuman Rp2.500.000.
Nah, bonusnya seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, jadi harga senapan angin Gejluk Odi Club AK Lipat ini cuma Rp2.500.000 teman-teman. Mantap sekali kan? Ini senapannya ready stock, tinggal sedikit lagi teman-teman. Jadi buruanlah saja di check out, karena kalau ready ini lama sekali juga. Odi Club AK Lipat ini teman-teman, mantap sekali kan? Buruanlah saja di check out, di nomor admin 1 maupun admin 3. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada senapan angin Gejluk bermagazin juga, tapi popornya ini beda sendiri. Popornya cantik sekali ini warnanya. Ini namanya popor Gamo Magnum. Tahu kan es krim Magnum itu warnanya gimana? Seperti warna almond. Oke, ini Pak, bentuknya Gamo, warnanya namanya itu Magnum. Ya, mantap sekali kan. Ini udah pakai magazin juga. Ya, ini tarikannya tarikan seat lever juga teman-teman. Mantap sekali kan. Ya, terus tabungnya juga tabungnya sama OD25. Nah, harganya pun juga sama kayak harga AK Lipat tadi. Harganya kita promo tiga-tiga ini cuma Rp2.500.000. Dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam, STKS, spare part, cadangannya pun juga ada teman-teman. Mantap sekali kan, udah lengkap. Pompanya udah ada di depan sini, misir depan belakang paten. Nah, jadi senapan Gejluk ini bisa untuk seumur hidup teman-teman. Ada pompanya, ada misir depan belakang patennya juga teman-teman. Oke, mantap sekali, tarikannya ada tiga tarikan juga. Buruanlah saja di check out. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada senapan angin pumping atau pompa samping dan juga bisa dipompa PCP juga, yaitu senapan angin pumping Amazon. Oke teman-teman, mantap sekali kan, ada Amazon juga di CV Asodor. Nah, ini pumping. Nah, pompanya di samping ini, nah seperti uklik. Nah, tapi ini pompanya di sebelah sini. Saya tidak bisa kalau pakai ini teman-teman, berat sekali kalau buat pompa. Begitu teman-teman, tarikannya pakai tarikan grendel dan juga tabungnya ini menggunakan tabung OD25 teman-teman. Mantap sekali. Oke, ini senapan angin pumping Amazon, udah pakai manometer juga. Ya, ini manonya ada di sebelah sini, mantap sekali. Dan juga ada yang non manometer juga teman-teman, nanti harganya beda. Kalau yang pakai manometer ini kita kasih promo di tiga-tiga ini cuman Rp1.900.000. kalau yang non mano murah sekali, cuman Rp1.800.000 teman-teman. Jadi beda Rp100.000 saja teman-teman. Oke, senapan angin pumping Amazon ini bonusnya juga sama kayak tadi, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, peredam, STKS, sama spare part cadangan teman-teman. Oke, semuanya udah kita review semuanya ini teman-teman, dari mulai Gejluk sampai yang bermagazin dan juga bentuknya ada beda sendiri tadi teman-teman. Oke, kita akhiri perjumpaan di video kali ini. Senapan angin Gejluk juga udah kita promo di tiga-tiga ini ya teman-teman. Pecinta Gejluk nonton video ini pasti gak nyesel, karena Gejluk di CV Asodor harganya beda sendiri, harga murah, tapi tenang saja kualitasnya, kualitas harga mati teman-teman, ada juga garansinya teman-teman. Pokoknya beli di CV Asodor semua tidak mengecewakan. Nah, barang tidak bagus kembalikan, kita ganti. Begitu teman-teman, prinsip di CV Asodor. Jadi kalau ada komplain barangnya kok gini, kembalikan saja Pak, kita ganti barangnya tanpa repot. Kita bertanggung jawab 100% teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Semoga rezekimu dilancarkan, panjang umur, sehat selalu teman-teman. Oke, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedar dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.